Halo bosku, kali ini saya akan transfer gambar fotokopian seperti ini ke media casing HP atau softcase dengan menggunakan autan tanpa menggunakan lem apapun, dan ada air bersih untuk pengelupasannya nanti. Sebelum itu, teman-teman bisa potong gambar terlebih dahulu sesuai ukuran yang sudah disediakan. Teman-teman bisa membuat gambar fotokopian ini dengan cara mendownload di Google. Setelah itu, bawa ke tempat fotokopian dengan posisi mirror atau terbalik. Dan usahakan tempat fotokopiannya itu menggunakan tinta serbuk ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan casing HP-nya, dan ada kayu buat tatakan casing HP-nya ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung kasih autan pada media gambar fotokopiannya ini secukupnya saja seperti ini. Kemudian bisa ratakan menggunakan tangan. Ratakan semuanya agar fotokopiannya ini lunak atau benar-benar rata. Ini saya terlalu banyak mengisi autannya teman-teman, jadinya seperti ini, tapi gak apa-apa, kita ratakan saja ya teman-teman. Setelah rata seperti ini, teman-teman bisa langsung tempel ke casing HP-nya seperti ini teman-teman. Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel Manik Mas, supaya channel ini bisa berkembang dan saya bersemangat buat video tutorial yang terbaru. Gunakan plastik dan rakel untuk menekan seperti ini teman-teman, supaya tinta gambar fotokopiannya ini benar-benar melekat ke casing HP ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan koin logam atau bekas SIM card ya teman-teman, tidak harus menggunakan rakel seperti ini. Setelah cukup kita ratakan menggunakan rakel, kita bisa lihat terlebih dahulu ini. Jika sudah seperti ini, jangan langsung dikelupas ya teman-teman, takutnya nanti ada yang belum menempel ke casing HP. Dan teman-teman bisa langsung basahi dengan menggunakan air putih seperti ini ya teman-teman. Dan jangan langsung dibuka kertasnya, takutnya tintanya ikut nyangkut di kertas fotokopiannya seperti ini. Teman-teman bisa gosok seperti ini untuk mengelupasnya dengan hati-hati dan teliti agar tintanya tidak ikut tergosok atau terkelupas ya teman-teman. Lakukan ini dengan sabar supaya hasilnya lebih bagus dan maksimal. Saya percepat saja video pengelupasannya ini. Teman-teman bisa coba di rumah karena hasilnya ini sangat bagus dan keren, wajib dicoba ya teman-teman.
Setelah semuanya bersih, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Wow, hasilnya mantap. Keren ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba ini. Keren gak teman-teman? Keren lah, masa enggak? Dengan modal autan kita punya casing HP yang keren dan bagus seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih.